sini. Siap, digunakan. We can sit together. It's so beautiful. Yeah, lepasin ikan mas dan. Teman-teman, sepertinya kita kedatangan makhluk astral. Coba kita lihat. Wih! Akhirnya teman-teman, makhluk astral terdeteksi kamera. Selamat datang. Janjinya pagi, kenapa wayang ini baru nyampe? Ini teman-teman, Ricky BJR. Babe Kumis. Perik Layu. Terakhir ni ubi tanungnya kore da. Apa itu yang ini? Umai wa mu sendiri. Dan ini guys. Kulit jamblang. Indra Bob Asoy. Kenshiro no hiku o tsuita. Oke teman-teman, hari ini kita mabar di pemancingan. Pemyoki Latul. Nambiung oda. Ini proses penurunan ikan di kolam harian Campu. Satu harian itu satu kintal. Iya, iya. Jadi kalau ada yang mancing siang, jangan takut nggak kebagian ikan dong, Om Deng. Wah, mantep. Tetap kebagian ikan. Tetap kebagian ikan. Dua kali turun. Dua kali turun, teman-teman. Benar. Ini teman-teman ini ada jenatikan nih. Ini yang akan saya buru nih, yang lerboncos nih. Tuh target kita hari ini nih. Celing. Ikan nila, teman-teman. Selalu bikin ceria. Siap-siap diturunkan ikan dencis, teman-teman. Ini campur nih. Di dalam tong biru ini isinya patin, ikan mas, bawal, yang pasti semuanya segar-segar. Cuma di pemancingan Daeng Bogor. Waduh, tadi siang lagi. Oh, ini kok banyak pejatahnya sih, Om Daeng? Ini nggak ulang tahun kan? Selalu begitu. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini blower-nya di tengah. Tuh. Blower di tengah nih, teman-teman. Kalau ini fair, guys. Karena ngambil ikannya juga ditimbang. Jadi benar-benar 50 kilo. Baru nyampe padahal dia. Tuh. Ada pitanya nggak? Belum kali ya? Ih, mantep. Om, kuat gak nih kenurnya kira-kira? Kemarin aja putus. Waduh, mantep ya. Semoga banyak cintanya nih hari ini. Teman-teman, ada sesar nganggur. Oh, ternyata ada orang ini. Paman udah selesai. Mantap gak? Alhamdulillah udah. Widih, mantep. Semoga. Nila. Ya, semoga ada temennya lagi ya. Ya. Mantap. Ini dia. Bersama siapa nih, Paman? Bapak Oli Bento. Oke. Mancing di pemancingan Daeng, ikannya segar-segar. Yep. Datang dari jam berapa nih, Paman? Dari jam 8. Wih, mantap. Semoga banyak cintanya ya. Yep. Okay. Mantap. Mantap. Kok ini sih, mau jok aja nih. Bagaimana? Udah ada strike belum? Siap. Ini ikan diturunkan nih. Siap-siap ya. Tenur yang kuat, A. Mantul. Nah, teman-teman. Ikan udah dilepasin. Oh. Mantap, Om. Mantap. Wah, ini paling nyantai nih, lihat kakinya. Udah strike belum ini, Om? Belum ya? Semoga hari ini ada cintanya nih. Semangat! Yoi! Selamat malam! Berhubung masih pagi, jadi selamat pagi. Iya, udah strike belum ini? Belum ya? Ikan baru diturunin ya. Oh, mantep.
Wow, ada ninjutsu. Selamat pagi abang-abangku. Ini mojok aja nih bunda. Panas ya? Panas. Tapi lumayan lah. Ikan baru turun nih. Ayo kita hajar. Siap. Numpang lewat ya. Oke, siap. Selamat siang. Ini pojok ketemu pojok nih. Pojok mana yang kira-kira yang paling bagus? Uhuy, semoga hari ini hari yang menyenangkan buat kita semua nih. Selamat strike di pemancingan Daeng Bogor. Seperti biasa, sebelum mancing kita selalu mempersiapkan umpan dulu. Bagaimana mau dimakan, panen nggak ada. Nih, bro, cukup mudah ini. Lalu menerangnya senjata ampuh. Kita kocok, ketua. Diaduk, ini dia guys. Kawin. Dia nih. Nah. Satu. Dua. Nggak basi, wanginya awet, bisa sampai sore. Mudah-mudahan aja ikannya makanin hari ini. Tapi udah pasti makan karena kan ikan di pemancingan Daeng itu terkenal rakus-rakus guys, gabal-gabal. Mudah-mudahan dimacok nih. Yuk, kita tunggu umpan 2 sampai 3 menit dan umpan di sini siap digunakan. Mantap. Waduh, mucil ah, tuh kelamaan atuh. Kurang beruntung teman-teman. Hajar lagi. Waduh teman-teman, nah dia pelakunya nih, tuh dia orangnya. Ikan apa ini? Ikan hiu air tawar. Serok-serok, ah serok ah, tolong ah, sini, serokin ah. Gak apa-apa, nyangkut juga ah, udah tarik aja. Waduh, ayo ah, ayo ah. Wih, dapat, buntutnya pegang. Mantap, wih. Gila, Mang. Mantap, Bang. Ya, sip. Sip. Mau masuk majalah Time nih besok. Di Kakak Prita. Waduh. Kakak Prita. Mocel, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman. Jadi trik atau cara ngakalin ikan yang cuma berpes-berpes doang gak makan seperti ini ya. Jadi kalau bisa jarak air jangan terlalu dekat dan kalau usahakan tenang dan juga itu ikan gabung atau ikan-ikan yang gak pernah makan tapi ngecer. Nah triknya seperti ini. Nah, setelah 2 tahun, kita tarik. Wah, ini detik-detik terakhir. Pelan-pelan. Pelan, Pak. Diserok aja, Pak. Diserok. Serokannya mana nih? Diserok. Pelan. Oh, dapat, Pak. Patin. Jangan. Palanya. Palanya diserok. Ini diangkat. Eh, pelan. Makanya lemas. Ya. Ini tuh lemas. Wah, strike patin. Wih, naik juga akhirnya ikan dencis, teman-teman. Widih, Pak mantap, Pak. Mantap. Pasan ikan yang kedua kali. Pertama 50 kilo, ini 50 kilo. Ada penitinya kali ini. Satu peniti berhadiah satu bungkus rokok. Mudah-mudahan like lagi kayak pertama. Oke. Mantap. Doain aku dong biar dapat rokok sembungkus. Kalau rokok aku habis sih. Nah, kalau untuk mendapatkan rokok sembungkus kan harus diangkat gitu, enggak boleh diserok. Nah, kedua aku kira-kira kuat enggak ya? Endorse lah. Aduh, sedih. Mantap, teman-teman. Oh. Mantap. Udah, ya.
apa tuh S pertama? Senyum, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan satu lagi Om Neng, siap. Santai. Legendary. Langsung tukar. Mantap Om Neng, mantap. Nah, ayo kita lihat. Yuk. Ini guys, kita kalau dapat penyidik. Nah, ini bonusnya. Tuh, rokok sebungkus. Ini samsu, guys. Ya, coba lihat ikannya. Lihat, di mana pitanya sih? Pitanya ada di punggung. Oh, iya. Oke. Okay. Mancingan Daeng, mantap. Kerja stres, mancing jadi fresh. Ini pemancingan Daeng, kantinnya. Mancing mania, mantap. Tuh dia. Kerja stres, mancing jadi fresh. Yoi, mantap Pak. Yoi. Om Deng. Mantap, terima kasih makan Om Deng ya. Makan siang dulu. Tuh. Makan siang. Oh, bukannya empangnya doang banyak pilihan. Menunya juga kali ini tuh. Pada makan bareng. Mancing bareng, makan bareng. Wih, PJR Fishing nyendok paling banyak kayaknya nih. PJR Fishing, Ferry Klayu, Indra Bob. Tuh. Iya. Afrita Riandini, tuh mantap. Dan kita sudah akhiri pemancingan kita, semuanya udah pada closing. Saya mau tanya satu persatu sama teman-teman nih, kesan dan pesan di pemancingan Daeng Fishing. Bagaimana Ricky PJR? Hari ini saya nggak nyangka bisa dapat pujian segede gini. Ya, di pemancingan lain belum pernah ya? Bisa segini. Ya. Di sini di Mujairah segini nih. Oh. Lalu udah. Itu bukan Mujaera. Kebetulan ya Mujaera ya. Emang bener diturunin dan segini-segini teman-teman. Siap. Teman-teman, kalau sampai Ricky Bejer aja yang gak bisa mancing bisa dapat Mujair, bagaimana para nelayan semua nih? Teman-teman angler. Oke, terima kasih Ricky Bejer. Sukses selalu untuk channelnya. Kita ketemu lagi dengan Kue Wajik. Indra Bob, kesan dan pesannya mancing di pemancingan Daeng gimana nih? Mancing di pemancingan Daeng, banyak pilihan kolam kakak. Mantap. Gak perlu repot, takutnya kebagian lapak. Lapak banyak, 330 lapak. Punya duit 25.000 bagaimana nih? 25.000 mancingnya setengah hari teman-teman. Bisa? Bisa di Daeng. Mantap. Campur-campur bisa di Daeng. Wih, berarti banyak pilihan kolam ya? Banyak pilihan kolam di sini teman-teman. Mantap. Sesuai selera, memancing ikan mas di belakang saya. Ya, ini dia kolam ikan mas. Ikan nila juga ada. Ikan bugar, ikan bawal dan lele ada. Mantap. Untuk kolam ikan campur ada. Ada. Dan untuk pecinta nila pribadi, ya. Nila khusus ada kolamnya teman-teman. Mantap. Pemancingan Daeng. 5.000. Pemancingan Daeng. Kerja mantap. Stres. Kerja stres. Mancing jadi pre. Mantap. Indra Bob. Sekarang ini dulu nih kakak kita nih, Afrita Riandini, Lady Angler. Legendary. Saya nggak nyangka nih sampai ketemu dengan ninjitsu. Kenapa bang? Kakak Afrita, kesan dan pesannya mancing di pemancingan Daeng Bogor gimana nih? Wih, pokoknya mancing di sini benar-benar dah bikin kita jadi fresh beneran. Mantap. Saya nih ya tadi dapat nila gede banget. Baru kan? Baru. Pertama kali. Kemarin mancing nila. Dan itu enggak dilepasin ya. Kalau di sini emang sengaja dilepasin. Benar. Jadi semua punya kesempatan bisa mendapatkan ikan nila. Benar. Kayak gitu di sini tuh suasananya enak banget ya. Adem banget ya, sejuk. Pemandangannya juga di sono ada banyak pepohonan, gunung. Pokoknya seru banget mancing. Kapan-kapan kita cobain mancing malam di sini. Boleh. Mantap. Wah, ini dia deh master ikan mas dan ikan lainnya. Om Ferry Klayu mancing. Ferry, kesan dan pesannya di pemancingan Daeng Fishing Bogor gimana sih? Mantep deh pokoknya, empangnya nih. Ya. Banyak Daeng. Ya. Banyak banget empang-empang yang kita lakukan. Pengen empang yang mana aja. Tadi saya juga empang-empang keras. Narik patin gede banget. Gede banget. Mantep. Nah, emang lo spesialis patin juga teman-teman. Iya. Oke, mantap ya. Oke. Satu kata untuk pemancingan Daeng. Satu kata. Apa tuh kata? Terserah. Pokoknya mantap. Mantap. Mancing di pemancingan Daeng, kerja stres. Mancing jadi fresh. Fresh, betul. Mantap.